Kalau yang denger ada kakak aku. Kita akan nungguin. Lagi showroom. Benjol. Aku tahu dari video TikTok kalau nggak salah deh. TikTok. Menyong. Gimana kali hari ini? Aku suka hari ini dulu. Hari ini aku enjoy. Tapi kemarin aku suka banget sama Senichi Session Girls. Aku suka banget, aku seneng banget. Aku suka bayang kayak capek tetap ketawa. Walau kayak capek tapi tuh tetap ketawa. Tapi aku seneng banget, aku suka banget sama Senichi Session Girls. Enggak, kemarin aku enggak gugup. Kemarin aku ini banget. Senang banget. Baru kerasa capeknya kemarin tuh. Hari ini. Hari ini baru ngerasa capek banget. Abis showroom kayaknya aku mau mandi. Terus aku mau tidur. Aku makan chicken yang makan ayam. Eat lots of good food. I will. Okay. Sehat-sehat kok, tapi ngantuk. Aku ngantuk banget. Aku agak menyesal showroom di kasur karena aku tadi ngantuk banget. Jadi kan aku mau showroom jam 4 pas. Terus aku tiduran dulu di kasur, nyalain AC kan. Abis itu aku hampir ketiduran kayak apa nih. Ya, tapi kalian suka nggak Session Girls? Karena aku suka banget. Aku suka banget. Blue rasa mecisan. Sama Kak Eli juga. Sama Kak Desi juga. Hari ini Shopee ya, Burus ya.
Thank you. Tapi kemarin jujur di Blurus aku masih grogi. Tapi bayangin kalau udah gak grogi, guys. Bakal seperti apa? Aku suka banget sama Saturday Session, guys. Terus dan lagunya enak-enak semua. Lagunya maksudnya lagunya masuk ke hati semua gitu, lagu-lagu Session Girls. RKJ juga deh. Ya. Bagus-bagus ya New Era nih. Kenapa ya? Oh, God. Tadi lucu deh sama Kak Eli, kan aku mau foto, terus aku bilang gini ke dia, Kak Eli gak mau fotoin aku apa gitu kan. Dia kan lagi capek kan, dia habis bedek kan. Dia bilang, anak-anak zaman sekarang aneh, Kak Eli tolongin foto dong, gak ada orang gitu. Tapi tetap dia fotoin aku, tapi aku ajak dia foto, lucu banget. Oh, Kak Eli tuh lucu banget. Sumpah. Maaf ya aku sambil makan. Karena aku lapar. Masalahnya Session Girls kemarin tuh perpaduannya sangat amat kayak keren. Lucu banget Kak Eli sama Ci Eril itu kan, lucu banget ya, karena kan aku bukan yang waktu RKJ, aku bukan di yang Sonichi kan, bukan tim yang Sonichi. Aku juga Sonichi tapi bukan yang Sonichi kayak pertama kali banget Sonichi gitu kan, ada mereka juga. Nah yang waktu aku dua show aku ada mereka tapi kayak nggak banyak gitu. Nah terus waktu Session Girls kemarin mereka berdua lucu banget, mereka tuh lucu banget guys, lucu banget. Mereka emang lucu. Mereka tuh lucu banget, aku nggak ngerti. Gini kan, sekarang kita engine-nya gini. Jadi kayak saling-saling gini. Loh. Kalian nggak ngerti. Kalian nggak ngerti. Mereka tuh lawaknya jago banget. Masalahnya mereka juga gak ngelawak, emang mereka nya kayak gitu, emang gak ngapa-ngapain aja lucu. Terus jangan deh. Nanti nyengklak ke siapa kalian, Jin? Kan ya, yeah.
siapa aja sih. Kan kalau sebelahnya siapa ya udah gitu. Nah, kalau misalnya ada session girls lagi, nonton deh. RKJ juga nonton deh. Bagus, bagus banget. Seifukunya bagus, lagu-lagunya bagus. Pembawaannya juga bagus kita. Gimana rasanya satu unit sama Cishani? Dia baik banget guys. Aku juga satu unit sama Kak Eli sama Kak Jessie. Mereka bagus banget. Kak Eli, Kak Jessie keren banget. Kayaknya M1 yang paling itu sih, paling pump energy banget. M1 session girls tuh. Waktu session girls kemarin, kalian ada yang nonton di teater gak? Cang kawaii. Arigato. Kalian, aku mau nanya kalau kalian nonton di teater, kalian lihat Cishani itu enggak muterin standing mic? Aku lebih suka RKJ atau session girls. Aku suka dua-duanya. Tapi yang aku sukainnya tuh berbeda. Kayak apa yang membuat aku lebih tertarik ke RKJ dan apa yang membuat aku lebih tertarik ke SG tuh beda-beda. Nyasar. Yang far kapan-kapan mampir ke teater ya. Siap aku pangkapan ke teater. Oke. Ditunggu. Udah nonton Boku no Hero? Belum. Belum nonton. Tidak bisa ambil tiket. Kenapa? KTH for Kim. No, it's Katrina. K-A-T-H-R-I-N-A. KTH Katrina. Lucu deh. Lucu gak?
Amin. Hi from Netherlands. Are you really in Netherlands right now, Kak Adrian? Katrin tetap di hatiku. Is a giraffe, is the giraffe wear a mask every day? Yeah, it does. And it's underwater. You see, he's underwater. Kalau misalnya ada yang hi from Japan, jangan-jangan Kak Stevie. Ya enggak. Dia lagi pakai yukata tuh. Ah, ntar mau telepon ah. Yukata yang keren. Ih, lagunya enak banget. Kembang api itu sangatlah menyedihkan. Berlangsung sebentar. Aku nyesel gak foto pakai yukata, karena aku pengen ngirimin ke Stevi. Ntar ya kalau misalnya ada session close lagi ya. Semangat. Ya. Christmas rose musim panas, bunga yang putih seperti salju itu bergema di silent night, bunga yang manis di pot di dekat jendela. Christmas rose musim panas. Aku lagi serak suaranya, maaf ya, maaf ya kalau misalnya kurang enak didengar. Kalau mau video call berapa sih? Lagi diskon. Lagi diskon katanya 10.000 dapat. Kak Stevi nonton Sonichi, aku gak, tentu saja tidak. Tentu saja tidak. Tapi dia kaget sih pas tahu aku dapet blues. Dia kayak bangga. Tapi kamu harus bagus ya dek gitu. Gak kenal, gak kenal. Waktu makan main kepanjangan lagi dong. Sumpah tadi tuh yang BPU PKI aku tahu, tapi aku penyelidiknya aku salah. Aku ingetnya pengurus badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Iya gak sih? Ah takut. Jangan deh, jangan ngomongin gitu deh. Okay.
lucu banget celananya. Wah, sadar kah? Aku plus aku pakai baju Demon Slayer. Nice. Nice, nice. Pakai sarung ya. Wadimor. Kangen anak akademi nggak? Of course. Tapi tuh kalau misalnya aku tuh bingung kalau orang nge-reply tweet aku tuh aku mau jawab apa. Jadi kadang-kadang kayak ayo udah deh jangan dipikirin besok aja. Tapi habis itu aku lupa jawab. Terus kalau misalnya aku jawabnya sekarang, aku kayak nggak enak gitu. Kayak kok baru jawab sekarang gitu. Aneh sih. Aneh dong. Wah, dapet disco. Disco Kak Jason. Thank you so much diskonya. Sama Daruma, sama Kak Exor juga. Kak Kazeo, Kak Thomas Nafis juga. Kang Galon juga. Siapa lagi nih? Tadi ada hilang. Disco Boku no Hero Academia sebentar lagi 5. Iya, aku tahu. Tapi aku enggak, aku nunggu banyak. Haikyuu aja. Haikyuu. Bener enggak sih namanya Haikyuu? Eh, kok kalian pernah enggak sih kayak kalian sebutin Kak ngelihat kata itu berulang-ulang terus sampai jadi aneh. Haikyuu. Kamu nonton Haikyuu juga? Haikyuu benar-benar. Haikyuu. Thank you. Udah biasa sekarang. Kayak misalnya gelas. Aneh, lama-lama jadi aneh. Udah, sekarang lagi nonton anime apa? Lagi nggak nonton. Aku lagi nggak ngikutin. Per J-pop, per semua. Aku lagi per animean, aku lagi ngikutin. Aku lagi fokus. Asik, keren gak sih? Fokus. Kembang api itu. Sama lagu ini juga enak tau. Ya, jangan kau memandang menatapku dengan pandangan mata yang sedih itu. Ayo tersenyumlah. Bang 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 bang, kan pasti bisa bertemu denganmu. Itu enak. Takdir yang menyatukan, karena pasti bisa bertemu denganmu. Sampai saatnya jangan pernah engkau melupakan diriku. Janji ya. Lagunya gak sedih sebenarnya. Karena mungkin kita cuma ngambil part yang kayak oh, dia berpisah sama temennya. Tapi lagunya tuh gak sedih. Lagunya tuh dia berpisah sama temennya karena mereka punya jalan masing-masing. Dan kayak kita bakal ketemu lagi pas nanti kita udah sukses. Jadi sebenarnya tuh gak sedih. Apa ya, ada part yang kayak hai, janganlah kau. Eh, apa ya?
Ada, aku lupa deh, maaf ya. Ingatlah kembali tentang Booto Hasu. Kita menunggu hujan mendadak untuk berhenti. Belah JKT. Tidak, tidak. Aku tapi di RKJ paling suka Switch sama Marikyu sama Hikokigumo juga. Like Switch tadi kan aku kayak nomor satunya Hikokigumo kan, karena emang semua orang tahu lagu itu enak. Nah abis itu aku kayak terobses dengan Marikyu sama Marikyu sama itu Switch. Wah, lagunya. Aku tuh saat bawa Marikyu kayak aku merasa kayak ini loh, kayak gini loh, sedih banget. Kayak, wah, sakit hati banget gitu. RKJ sudah hampir satu tahun berlalu semenjak kita berdua mulai berpacaran. Teman-teman pun tidak ada yang tahu. Nah, kita berdua bersama-sama di dalam kelompok kita ini. Aturan arti cinta berlaku. Aturan yang nya bagaikan gurauan malanya menjadi nambara di suatu tempat seseorang mencinta. Aku tahu itu tak boleh. Lagunya enak banget. Tetapi bila mana di sana nakan kita yang sebenarnya. Aku suka yang reaksi kimia itu enak. Jangan main api, kayak yang bagian-bagian itunya enak deh. Reaksi kimia. Kalau Christmas Rose, tapi seru tau Christmas Rose tuh kayak lagunya lama kan. Terus ada bedeknya juga. Kayak pakai krecek-krecek gitu kan lucu banget gak sih? Kayak bedeknya. Christmas Rose bareng Kak Indah, iya, sama ada Kak Gita, ada Kak Eve, ada Kak Mira, ada Kak Jaslyn, ada Kak Cinhap. Kurang siapa lagi guys, udah kan. Oh sama ada Kak Cika juga tadi. Kak Cika, aku seneng ada Kak Cika soalnya waktu dia ngasih tahu aku kalau ada dia bakal Christmas Rose, aku langsung mikir gini, akhirnya ada yang tingginya sama. Jadi waktu yang Christmas Rose yang bersedih itu kayak tingginya tuh nggak kayak tiba-tiba tinggi sendiri gitu. Seru. Jangan main api. Kasih Siska, oh my god. She's so good. She's so good, man. And kalau dia kayak sebelum kita mulai dia selalu bilang, "We are queens." Okay? We're queens only.
kalau kayak we're not queens, kayak dia nggak pernah kayak menurun, kayak selalu selalu kayak we're queens, we can do this, kayak gitu. Me like you, you know? Setel lagu dulu guys, masa katanya. Lagu apa? Enggak deh, jangan deh, berisik. Kayak vibe-nya lagi, kayak aura aura lagi apa ya, di sini kayak lagi comfy and like kita ngobrol-ngobrol. Terus kemarin apa Cisani juga ngomong kayak kita keren gitu kan, aku takut kan pas blurus kayak ini nih bentar lagi banget, kayak cuman beberapa detik lagi terus mulai blue rose-nya. Terus dia bilang jangan takut, kita keren. Terus aku jawab kita keren. Terus yes, terus kita langsung cek tererererek gitu, kayak wah. Dan pas aku masuk aku merasa like very like I'm here, like I'm arriving, you have to wait for me, like you need to see me, kayak gitu. Like, isn't that cool? Aku sungguh cantik dan genit. Aku sungguh cantik dan genit. Kiss. Maksudnya lucunya tuh kita keren, terus aku jawab kita keren, yes, terus cek tererererere, kayak gitu kan, kayak abis ngomong kayak gitu terus kayak dijawab yes gitu kan, abis itu langsung masuk, itu kita langsung kayak wah udah nih keren banget nih, udah langsung taro, langsung buka jaket, bang, aku merasa langsung kan kayak wah. Terus orang-orang kayak yang lagi nontonnya kayak langsung gitu, karena mereka mungkin gak nyangka aku blue rose kan, aku juga gak nyangka aku blue rose. Terus kayak mereka langsung kayak oh, aku merasa kayak yes ya gitu. Udah keren di, oh my god no. Randy, stop. I can't stop. Stop it. Stop. So the coolest in the world. Yes, 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 yes. Nah, aku merasa kayak gitu di Switch. Kayak di Switch itu kayak pertama like I'm a robot. Kayak pertama kayak merasa sebagai aku nih, aku adalah robot. Gitu. Kan kayak bang kayak gitu kan, nyik gitu. Terus abis itu tiba-tiba langsung kayak auranya beda, love is the switch, kayak, oh my god, like that's so cool. Terus Marukyu jeng baru mulai kerasanya tuh yang cet itu kayak langsung kayak wah. Marukyu itu rasanya kayak aku kayak sakit hati banget nih, sakit hati banget kayak gitu, karena emang lagu tentang kayak sakit hati kan, kayak orang terkenal diselingkuhin, jadi kayak kok dia berani nyelingkuhin aku gitu, kayak berani banget loh nyelingkuhin. Ketika si gadis
emang kamu pernah sakit hati? Enggak, tapi aku udah jago banget sakit hatinya. Berarti kan, wah keren. Guys, kok aku jadi begini ya? Padahal dulu kayaknya aku dewasa banget. Semakin kesini aku semakin kayak merasa kayak, kenapa aku semakin kayak anak kecil? Dan aku gak suka. Aku gak suka jujur. Bercanda. Dulu kan kayak dewasa banget kan, terus kenapa sekarang jadi kayak anak kecil? Oke, kita jadi dewasa. Perempuan depan, siapakah dia, beritahu. Jering, jering, jering. Dan suaraku tuh kayak anak kecil banget loh di RKJ. Demi deh. Kayak apa ya? Apa sih? Dina teman aku kepada siapa kan bicara orang yang melihatnya pasti bersimpati kepadaku nih kepada siapakah apa ya aduh jadi lupa kalau nggak ada lagunya pasti tak akan memahami diriku gitu kan tapi kayak anak kecil banget pas aku denger ininya pas aku denger sambil nyanyi kan waktu GR pertama waktu latihan GR yang pertama kali dengerin lagunya ah, suara aku kayak kecil banget pasti tak akan memahami diriku aku lebih cocok sama Indah atau Gita dua-duanya Kak Indah baik Kak Gita juga baik Kak Indah selalu ngajarin aku juga Kak Gita juga selalu ngajarin aku kepada siapa kata bisa bicara yang dan yang aku sadarin dari dua setlist ini tuh di dua setlist ini ada lagu yang JKT48 banget lagu yang kalau kita bawain orang tahu langsung oh ini tuh JKT48 ada JKT apa JKT Sanjo sama Korogaru kan we are the JKT dan itu tuh wah kayak orang nonton langsung kayak ini JKT keren banget gak sih guys We are the JKT We are the JKT kan JKT one man kenapa nih eyeliner aku kenapa terbelah menjadi dua. Kalau ini kan bagus ya. Kalau yang ini kenapa ada dua? Lihat enggak? Buat jawaban, aku baru kepikiran buat jawaban yang kayak emang pernah sakit hati, tapi kayak lagunya tuh nggak kalian nggak perlu sakit hati dulu lagu itu tuh gampang banget dipahamin bayangin aja kalian orang terkenal banget nih kayak artis terkenal banget terus kalian dihianatin bukan kayak dihianatin kayak kalian orang dekat kalian kayak bohongin kalian misalnya terus kalian mikir kayak wah aku tuh orang terkenal banget ya nggak sih aku tuh orang yang ini banget yang kayak apa sih yang kurang gitu. Oh my god. Bah.
Bayangkan. Aku banget kalau gitu next aku yang perform ya. Okay. Capek-capek kan abis itu kamu lagi. Abis itu pasti nggak bisa. Aku nggak bisa ngerasain kaki aku. Aku nggak bisa ngerasain betis aku. Aku suka banget sama mata aku, nggak tahu kenapa lagi suka. Bagus warnanya. Warna eyeshadow-nya maksudnya. Warna eyeshadow-nya, guys. Si gadis. Tin kapan bikin TikTok album cover? Nggak tahu, kurang tertarik. Kayak masa aku gini-gini dong. Kayak harus ada kayak ya tau kayak bunganya kayak wah, terus kayak ada kayak spray kayak wah. Kalian tau kan? Kayak album cover. Atau kita beneran bikin album cover aja? Album cover JKT ntar. Sprayku tuh warna pink. Aku agak kurang srek, jujur. Karena aku pengennya warna putih aja. Tapi katanya tuh kalau putih cepet kotor. Ya iya, tapi enggak. Emang aku ngapain? Aku aja makan di kamar aja karena showroom nih. Aku nggak pernah. Aku tuh nggak suka banget kalau kamar aku bau. Ya kalau kita tidur tiba-tiba bau mie kan nggak enak ya. Jadi lapar kan. Jadi nggak bisa tidur. Paling bawa kayak botol gelas gini. Ini juga nggak pernah aku bawa. Aku selalu kalau aku bikin teh aku selalu taruh di situ. Maksudnya, tapi ini aku enaknya sih dari spray ini adem. Spraynya adem, enggak panas. Booster. Aku bingung deh sama kayak aku pengen membuat hidup orang better dengan memperkenalkan mereka kepada guling. Beneran deh, kayak aku pikir gini, aku pengen ke Amerika nih ntar pas aku gede kan, kayak aku ngumpulin uang aku ke Amerika, abis itu aku giveaway guling, kayak aku bilang kalian tidur kalian peluk ya gulingnya ya, enak banget pasti tidurnya ntar, ya nggak sih kayak. Aku bingung orang yang hidup tanpa guling tuh apa yang mereka merasakan saat malam. Kayak, mereka tidak tidur dengan nyenyak dan tenang. Kasurku enak banget, aku suka kasurku. Orang ada yang pernah meninggal gak sih di atas kasur? Kayak maksudnya kayak tidur terlalu lama gitu. Salah ngomong kan. Tidur terlalu lama. Atau kayak jangan jawab deh, jangan jawab.
Oh my god, ngantuk aku beneran, aku ngantuk. Tempat paling aman kasur. Kasurku enak banget. Aku kayaknya terlalu capek deh, jadi semuanya aku jadikan obrolan. Karena aku terlalu capek. Jadi semuanya lucu. Ngomongin guling lucu. Aku terlalu kayak apa ini? Perempuan mana, siapakah dia, mari tahu. Jadwal RKJ sama session dulu kapan lagi ya? Kalian tahu gak? Hari apa? Jangan hari apa, berapa hari lagi deh. Sekarang hari Minggu ya. Hari apa deh? Karena jujur aku belum ngecek. Apa ada nggak sih, aku nggak tahu. Aku nggak, belum diumumin. Masa aku juga nggak tahu. Wah, nggak tahu Kat, aku bukan fans JKT, fans Katrin ya. Aku kayak gendutan deh, aku merasa aku gendutan. Aku merasa aku gendutan. Ya gak sih? Kalau kalian di atas panggung, kalian lihat aku gendutan atau enggak? Tapi bukan berarti gendut tuh. Gendutan aku. Kamu namanya gendut. Nama kakak gendut di sini. Enggak salah, enggak salah. Enggak guys, sumpah tadi tuh aku enggak capek. Tadi tuh aku aktif banget ya. Tapi gara-gara di kasur aku jadi kayak gitu. Tahu enggak sih kalian pernah gitu enggak sih? Kalian capek nggak capek juga kalau di kasur tiba-tiba ngantuk kayak gitu. Aku tadi kayak wow, aku tadi pas di teater aku mikir kayak abis ini aku ngapain ya, aku mau showroom, aku mau ini, aku mau ini, aku mau ini, terus tiba-tiba aku duduk di kasur tiba-tiba kayak heh kok adem banget gitu. How the energy is absorbed by the bed. Yeah. Bener banget. 100% tuh. 100% tuh. Bentar aku mulai. Kuku yang ini udah mulai tumbuh, yang patah. Kalian lihat, dan ini udah kepanjangan sih, aku kayaknya harus potong. Ahahaha. Takut yang lain kecakar. Terus yang ini juga kan kemarin kepotong juga kan, apa ke kayak plak gitu, tek gitu, apa gitulah bunyinya. Terus kayak ya udah aku potong.
jadi segini. Mereka berdua sama, guys. Tunggu yang cepet ya, nak. Bagusan kuku aku, guys. Feed it every day so it grow fast. I will send you my prayers, okay? Aku doain aja. Guys, kita udah berapa jam ya? 1 jam. Ya gak sih? Menit. Okay, I will make it 1 hour. Showroom 1 jam tuh, wah lama juga di showroom 1 jam. Kayak 1 jam. That's pretty long. Mau kayak 1,5 jam atau 2 jam, tapi juga bingung soalnya nggak ada temen. Aku pengen showroom sama siapa ya? Aku baru kepikiran. Sama Kak Eli kayaknya seru deh. Lucu. Sama Kak Ariel. Sama siapa ya? Kalau sama Marsha Indah Hasyal kan kayak, ih mereka mulu. Ganti lah. Sama siapa ya? Catherine Squad. Apa nih? Catherine Squad. Jangan. Siapa dong yang kayak seru gitu? Kamu teh. Kak Day. Siapa ya? Kalau Kak Gita kayaknya gak bisa deh. Kamu malah diem-dieman. Bingung. Aku sama Kak Gita ngomongin apa paling? Banyak sih, tapi yang gak mungkin. Siapa ya? Tadi lucu sih. Tapi kan lagi sibuk, kasihan. Semuanya lagi sibuk, guys. Sama Kak Gebi. Oh iya, Kak Gebi. Aneh aja. Kak Gebi lucu. Kak Gebi tuh selalu kan kita masuk dari backstage bareng. Kita pokoknya selalu bareng deh di RKJ. Kemanapun berada pasti ada Kak Gebi. Kayak gak bakal jauh-jauh aku sama Kak Gebi. Terus di Station Girls juga gitu kan. Tapi sedih di Station Girls gak ketemu sama Kak Gebi terus. Cuman di satu lagu doang. Yang lagu M2. Terus lo gak ketemu lagi, sad. Pas aku sama Kak Gebi lagi, kayak, Kak Gebi, kita berdua lagi. Jangan-jangan gitu. Siapa ya? Ya, siapa aja deh. Semua adalah bintang di showroom. Sampai dirimu menjadi bintang, milikilah kekuatan untuk mengejar mimpi.
karena semua adalah bimbang. Oke, guys. Sampai dia mau menjadi bintang juga bagus. Oke, mungkin kita sampai di sini aja, teman-teman, friends, and everyone. Okay, buat kalian yang sedang berkegiatan, hati-hati. Tetap pakai masker dan cuci tangan. Tetap minum banyak vitamin seperti saya minum banyak sekali vitamin. Habis itu tapi kok enggak sehat-sehat. Katrin, tapi kenapa masih lemes? Bercanda. Bercanda, guys. Terus apa lagi ya? Udah sih, stay safe, stay healthy, and stay in touch with your loved ones. Okay. Oshi juga termasuk loved ones, okay? Jadi tetap sering-sering mention, okay? But your Osha Oshi, kalau Osha Oshi kalian banyak susah, makanya setiap hari harus mention satu-satu kan? Terima kasih sudah mengingatkan Kak generasi 9. Kakak sangat bekerja keras, aku lihat-lihat, dan kakak di Jepang kalau nggak salah ya. Genbatte ne. Udah sih itu aja. Jangan lupa nonton Session Girls and RKJ karena itu sangat seru. You know, very very fun. Very seru. Yosh, yosh, yosh. Oke, kita baca tapi tidak sampai 20 aja ya, karena aku berbaik hati. Ya, yo. Pertama ada Kang Galon, kedua ada Kak Gendut, ketiga ada Kak Jason Hyo. Lupa bilang makasihnya. Terima kasih Kang Galon. Maaf. Terima kasih Kak Gendut. Thank you, thank you. Terima kasih Kak Jason. Yo, thank you very much. Terima kasih Kak Adi Wijaya. Thank you. Terima kasih Kak Kazeo. Ya. Terima kasih Kak Iqbalash. Wow, thank you. Terima kasih Kak nomor 7. Terima kasih Kak Anukun. Bingung nomor 7 gimana ngejelasin. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak, siapa ya? Kareka Putra. Thank you. Terima kasih. Nama Rasang. Wah, Nama Rasang ada di sini. Aku pikir enggak ada. Maaf Nama Rasang. Bercanda, aku lihat kan Nama Rasang. Ih, kok lucu banget sih profile. Your profile picture is very kawaii, Nama Rasang. Kawaii. Kawaii, not kawaii. 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 Nomor 12 ada adik Opep 23. Ah, 23. Oke. Okay. Terima kasih Kak Andriawan 98. Oh. Terima kasih Kak Drian, Kak Drian. Terima kasih Kak Sakarepmu. Terima kasih Kak Biputo. Biputo. Terima kasih Kak B1. Terima kasih Kak Iza Arya. Terima kasih Kak Ozamu. Terima kasih Kak Generasi 9 JKT48. Yay, 20 orang sudah tersebut. Ntar kalau mau sampai 100 next showroom ya. SS, oke. Okay.
Oke, sudah itu aja showroom hari ini, kita tidak jelas. Tapi apalah showroom tanpa tidak jelas? Ini apalah showroom tanpa mendadak? Present, arigatou gozaimasu. Terima kasih banyak semua. Terima kasih banyak. Arigatou. Arigatou. Thanks. Bye bye.